من الخليفة له أشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أكلني من قبل صدق وأخرجني من قبل صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم فقهنا بالدين وعلمنا التقييم اللهم علمني ما تحب وذكرني ما نسيت بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حياة الدنيا إلى متاع الغرور setiap orang yang sia-sia mesti mati dan sesungguhnya pahalamu akan diberi pada hari kiamat sesiapa yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga maka mereka itu orang yang jaya tidak ada hidup di dunia ini kecuali keselamatan yang tertipu yang dihormati Tuan Imam Ali Jawa dan kuasa surau muslim muslim yang dihormati kuasa mengikut perbincangan Pak Surah dan saya telah setuju membaca kitab ini atas kirah yang awal mengatakan Allah berkutuhi ingatan tentang mati dan urusan akhirat atas kirah yang awal mengatakan keadaan bahawa mati pemenuh akhirat dan urusan akhirat kau yang usah kau dengan akhirat bisa berkutuhi. Kalau kita bicara mati bukan berarti sini dan semasa kita tak keluar mana duduk atas jarum tak mau duduk dalam surau dari masjid dan sebagainya bukan Allah dia beri ingat kepada kita bahawa inal mautan lagi tapi guna minum fa inna hum laqiku mati yang kamu memang dalam tempoh itu yang kita perlu bahawa kita dan sebagainya lagi takut kemudian sebagainya sakit sikit maka kerana cuba untuk pakar penyembatan pakar iman tanah mati tetapi mati dia tetap akan berubah bukan berarti duduk dalam masjid tetapi minimalkan dosa dosa memang kita ada cuma kita kena faham Ibn Islam berkitahu malayah semua daripada kebaikan seorang Islam itu dia tinggal negara saya kadang-kadang kita bersahab kita isi hantar isi hantar kadang kita bincang benda-benda yang tidak sepatutnya kita bincang waste time habis masa masa umur kurang dan kalau kita tengok kita jelek telefon kita hantar rumah dan sebagainya banyak masa kita habis berbanyak kita jelek tengok orang bukan berarti tidak ada komunikasi tetapi kemudian kita tahu poin apa yang perlu kita sebut kadang-kadang kita juga boleh baca ini bahasa mama ini bahasa bapa mama dia cakap dia perempuan dia kita panggil lah urusan ambil kerjaan tapi dia tahu dia tahu sebab tugas kita rijal qawwamah ala isyafi mahatullah kedua atau malapak tanggungjawab tanggungjawab ni hadirin dan hadirin Rasulullah SAW yang saya sebut saya terima dengan masalah yang tersebut
tak sampai satu minit, tapi segala-galanya, makanan, pakaian, perumahan, terletak pada bapa suami. Tanggungjawab ini amanah diri kita. Manusia tak boleh bunuh diri, tak boleh membuat sama-sama. Kecuali kalau tidak, kata mudarat sana. Inna arabna amanah ta'as sama wa ta'ala kurdi wal jibar. Baina iya minna wa asfakna minha wa amanah al-insan. Inna hukana zaluman jahula. Amanah dulu akui pada pencipta langit dan bumi, bukit, bukang, pengungkanan. Ba'abainya ayya ambilnya wa asfakna minha wa ala al-insan. Semua benda-benda tadi tanah, langit tanah, bukit, bukang tanah, bumi tanah, tapi ditanggung oleh manusia. Dia kata ilmu dan zalim dan jahil manusia itu. Zalim, zalim, jahil, jauh. Sangat zalim, sangat jahil. Maksudnya manusia boleh kata adil dan manusia boleh di urus bicara makmal, ngaji, khusus, khusus, ini dan sebagainya. Di sebalik Allah kata zalim dan jahil, zalim jahil, Allah uji manusia. Dan manusia ni, letak manusia tak ada dunia. Kalau ni, kita kena letak selalu mindset kita. Dunia ni wujud kerana ada manusia. Ada hayawan, ada syaitan, ada iblis. Jadi, tapi dengan dunia ni manusia boleh terukar bermacam-macam ilmu. Oleh sebab itu, pada kesekian Al-Qayyisi mati. Mati ini tak ada aku tahu cerita mati. Orang Badui Arab, dia naik keledai. Dia tunggang kuda lah terjatuh. Dia tengok kuda dia kaki ada, kepala ada, telinga ada. Dia tarik kaki, dia pegang telinga. Kenapa kau tak jalan? Dia tak henti mati kenapa. Dan mula-mula mati di dunia ini anak kepada Adam risalah. Dan bila meninggal anak Adam risalah, Nabi Adam beritahu ke Allah, istri dia, ibu kita semua, Allah tanya benar kau mati. Katanya ada mati ini tak keluar, tak jalan, tak makan, tak boleh hidup. Allah menangis. Adam relax. Ini cerita mati dan jelas pada tuan-tuan dan cerita barakallah di dia di ilmu wahu ala kulli syai'in qadir. Mohon berkat Allah yang di tangannya kerajaan dan dia di atas setiap agama berkuasa yang dari khalaqan mauta. Tuhan yang buat mati buat hayata, Tuhan yang buat hidup. Dia keluarkum hayukum ahsan ma'amala untuk mencoba kamu siapa di kalanganmu akan baik amalan. Memang disebut saya masuk cikgu yang lebih orang tak akan tahu. Almarhum bapa saya panggil Razif. Ambil Quran. Saya ambil Quran. Baca surah Tumur. Baca dia suruh terjemah. Terjemah. Memberkat Allah yang di tangannya kerajaan bahawa ada kulisya yang kodih. Dia di atas setiap selama berkuasa dan ikan akan meminta Tuhan yang bawa mati walaupun tak bawa hidup. Saya ingat masa itu jangan mati. Terjemah bagi Tuhan yang bawa Allah mati dan bawa hidup. Tak tahu. Sebab kalau Allah mati kita nampak terbujur. Bawa hidup macam kita Tuhan bawa mati macam mana. Mati ini ada kesedihan hidup dengan mati. Hidup dengan mana. Baby ni cowok tu, baby cowok ni baby. Tapi mati jangan sangat kita kita tengok. Sebab tu dia antara nak manusia jadi baik kena tengok orang dekat mati. Tu dia antara cara perbincangan kita panjang di sini. Rekasinya supaya kita mudah faham besok. Semua kita tidak akan dapat saudara-saudara sekalian benda yang kita tidak buat. Kita tak buat, kita tak dapat. Kita tak buat rasa.
Tuhan tak beri kepada kita rasul dan kita tidak buat apa-apa. Tuhan tak beri kepada kita panah. Orang yang sebut bahawa banyak orang berlomba-lomba untuk cara harta, cara pangkat dan sebagainya. Tapi jangan orang lomba untuk semuanya bangun sebuah banyak. Jangan. Sedangkan pangkat harta semua tertinggal. Semua aku beri kepada kamu ketinggalan. Rumah, kenderaan, harta, pangkat, pergi sampai ke tubuh, balik semua. Tapi sembahyang, sedekah dan sebagainya dia dulu kita. Apakah kita jadi kita berlombok untuk tinggal? Kita pernah suka benda yang tunggu kita. Amalan dia tunggu kita. Orang lain tak boleh terima pahala kita. Sebagaimana orang lain tak boleh terima dosa kita, maka orang lain tak boleh terima pahala kita. Kena kita. Ya, orang nak isi hutang sijil kahwin, nak sabitkan anak ni supaya dapat beli itu, beli ini dan sebagainya. Banyak cerita. Apa yang penting sebenarnya semasa benda ni kita kena study, kita kena mengaji. Sebab jenis mengaji, jenis study, buat research, buat bahas, buat assignment ni manusia. Kawan dia cuti tahu mana baru dia buat mesej, buat merpati dan sebagainya. Tuan-tuan dulu cross country cari maklumat dan sebagainya. Tapi dia nak bagi tuition tak boleh. Yang kita kena kenal siapa kita. Untukkan sang mahbiyan bahawa Tuhan orang Pakhalatul Muhammadah dan Pakhalatul Khalqah. Aku Allah ni satu perbendaharaan yang aku. Untuk nak nampakkan aku, maka aku buat makhluk. Aku buat manusia. Kalau Allah tidak berteniaga, apakah kita ada yang nak? Semuanya ambil daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Disebab perkara ini penting, maka besok daripada gerak pergi berharap pasal daripada lepah bima kesalahan tadi nas lahir yang kerusakan di dunia ini. Dunia ini cantik ya, tetapi yang jadi haru juga untuk pohon ke sana, untuk ke sini hadirin dan hadirat sekalian, dengan sebab angkara manusia. Kau betulkan manusia, nak betulkan manusia, dia betulkan pikiran manusia. Pikiran manusia dan hati manusia menunggu. Adakah dia ada hati dulu atau ada pikiran dulu? Ini perbincangan panjang. Yang penting pada kita, hidup mati-mati hidup ni silih berganti generasi baik generasi terus sampai pada kita hari ini. Sampai bila nak hidup, sampai bila nak mati. Rekasnya semua amalan manusia Allah kumpul. Bila Allah kumpul, idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqi'atiha kadhiba. Kalau kita terbuka, idza hujjatil ardu hujjan wabissatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha. Nanti sah hidup. Zaman ashabul yamin, ashabul syimal, ashabul yasar. Gulungan kanan surga, gulungan kiri neraka. Gulungan yang berlomba-lomba sabiqun as-sabiqun musabaqah Quran. Dan kita duduk besar. Kalau kita tidak tahu dia faham atau tidak. Kadang-kadang satam ada kosong lagi. Ada orang lagi. Dia pelawakan suruh masuk. Bukan suruh budak. Tapi depan kita tak ambil. Suruh orang lain boleh pada dia. Orang duduk sah tamu ni tuan-tuan sekalian, dia orang akan guna semua pilihan dia Allah sah bina awal. Kalau orang tahu kelebihan azan, tengok azan bila. Bila ni tuan-tuan sekalian kulit hitam. Bila berapa. Tengok berkat nama bila sampai hari ini pun tak bila yang disuruh. Tengok bincang bila kena mengaji, kena study. Jangan kita duduk bincang pasal-pasal. Dan beliau pun nampak Ibrahim lelakan. Ini buah-buah kapir. Tuan-tuan sebenarnya
contoh cek dan murid belajar sahabat Rasulullah SAW. Kita kena meningkan pikiran kita sekali-sekala kena duduk tengok rumah. Sebab sekali ni ya tuan-tuan sekalian, baik di sini semua, tak baik di sini nah. Lama kasabat wa'alaiha maktasabat. Siapa buat baik aku pun suka, siapa buat jahat aku suka dengan kau. Wa'alaiha alaiya dalam bahasa Arab. Apa yang penting ini dan tetap sekalian, bila manusia ni besok kiamat. Tetapi dalam kitab ini Syekh ini sebut manusia ni ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, grup kanan, grup kiri, dan ada grup 50-50, 50-50 ni bukan nak mengundi saja. Orang politik bila dia nampak tak ada harapan, dia kata 50-50, tapi ada harapan. Kita pun ada harapan. Anak dah usul suami yang diri Allah jadi tahu mana pun tuan-tuan sekalian, jangan letakkan kepada Allah benda-benda yang tidak baik. Benda-benda tidak baik ini Allah Tuhan dikuasa tak hati. Saya pernah jumpa seorang dia ni kurang nasib baik dah dari sudut kacandra. Dia tak berhati kepada Allah. Saya kata jangan. Tapi orang macam ni kita kena motivate dia, motivasi dia. Tapi alhamdulillah kaya, niaga dan sebagainya. Aku bersama sangka baik hamba anak muda usul zani abdi insanna khairan pada Allah insanna syarat pada. Kalau dia sebab baik, sangka dia baik boleh pada dia, sangka dia bubuk dapat pada dia. Macam semua-semua ada lesen kereta, tapi nak bawa tak lain. Takutlah mahu yang tak bawa langgan. Habis sekali di ganas masa berdiri. Orang kau sangka baik tak dapat. Dan sangka baik kita ni kita turun bismillahirrahmanirrahim, terus nak pergi pasar, nak pergi shopping, nak pergi jabat, nak pergi masjid. Puluh-puluh tahun bawa selama, tapi dia main. Aku sekarang baru lalu pergi salat habis cerita. Jangan, dia kena yakin. Nak yakin ni kena bila akhirat tu yakin, kena yakin Allah tidak tanya untuk Tuhan sedang pada kita. Aku tidak lahirkan hamba aku untuk diazab. Aku tidak lahirkan hamba aku untuk diazab. Maksud aku nak beri, nak beri, nak beri kebaikan. Tapi dia ni tak mahu, tak kena. Ini tak kena. Oh, kalau malam bangga sebab dia buat sebuah ni dan sebagainya. Ibu, saya dengan kecil. Aku sebab dia kompleks. Dia benda ni mudah sebenarnya. Tak kata kesedaran dalaman. 50-50 Ashabul A'an. Satu sebelah kanan, satu sebelah kiri. 150-50 pahala 50, dosa 50. Sama orang. Kalau macam ni Allah dengan ihsan dia, kami pergi masuk suka. Allah tuan-tuan sekalian, dia buat kita, buat bapa kita, ratu nenek kita, dia buat dunia mudah sana. Tetapi kita ni jadi apa saya boleh tahu. Jadi mana persapa, persapa tu, persapa tu, persapa habis sekali pada sapa. Dah dia tidur kertalu wa atalu wa atalu ansara sari itu sesak menyesak, dan dia pula bohong dan dia sesak lawan Tuhan. Ya Allah, bodoh dia. Dan dia tidak kuat dia, dan dia tidak kuat manusia. Hiduplah Allah, bumi siapa kuat, langit siapa kuat, matahari siapa kuat. Coba waktu kisbi hidup lawan Tuhan. Ya Allah, free tinggal. Jadi katanya sekalian, besok semua masuk surga, semua masuk neraka. Empat bumi ni semua mati. Dan dulunya yang kita ni dia banyak sepuluh dua perang. Manusia punya dia di ujung belakang, ujung sudi. Antara ibni atau perempuan antara dua orang dia. Kemudian benih-benih ni, benih bibi
orang dengan rumah raya lekak dan pelik-pelik. Cuma orang kecil ni bila besar jadi orang cuma Allah kata kalau tak kamu jangan sibuk, aku selesaikan dengan mati dan gempa bumi kan, di ketenangan dulu itu tengok macam-macam manusia yang mati, Allah selesaikan dan mati. Tapi benar-benar dia tak mati. Baik, semua baik pasal syurga dia masuk ke neraka. Dan di masa tu lah nanti bina nanti rak sekalian Allah bawa seekor timas sembelih di antara syurga dan neraka. Sembelih nanti mesti kena ditanakan. Maka sejak daripada hari itu, sebab orang dalam neraka dia nak lupa, nak lupa. Kalau boleh pergi ke tepi pintu suka tengok orang dalam suka macam mana. Orang dalam neraka, orang dalam suka bimbang. Sebab ada orang dalam suka, kena kena keluar. Bimbang-bimbang, takut orang ini kena tolak keluar daripada suka. Adalah Allah bawa kibas, Allah sebenarnya akan mati. Maka di masa itu kekal orang dalam syurga, kekal dalam syurga orang dalam neraka, kekal dalam neraka. Nanti cerita nanti tak ada rasa kabar itu. Cuma sebelum daripada itu nanti orang yang terakhir masuk syurga, Allah dia tidak azabkan manusia. Sebab itu kita tengok Rasulullah kata jangan kamu minta nak mati. Kalau mati habis cerita. Kalau kamu hidup ada peluang untuk membuat baik. Sebab tu kita tengok semua orang koma. Koma orang mukmin ke mana-mana pun dia ada darahkan termasuk bahawa yang koma pada nama yang kira salah. Itu di antara manusia paling jahat daripada segala yang jahat. 7 tahun lebih. Koma ni tuan-tuan sebenarnya tu khusus. Tapi tak boleh ke nak kata mati hidup, nak kata hidup nah, sebagai orang mati ni asal layang tu pihak walayah ya. Gambaran-gambaran daripada ni dalam buku ni kita tidak terfikir nak kata layang tu pihak walayah yang tidak mati dan tidak hidup, tapi dia hidup sesar asal Allah tanah air api amin. Nah, sebab itu sekejap sudah sekejap ini Allah tanya hak benda apa yang paling kuat buat yang dia amin. Amin ni kuat dengan sebenarnya kalau kita cross daripada untuk amin. Lepas dia ada macam benda sebab amin ni dia punya angkat umur yang bongkong macam tu. Allah kata tidak air katanya datang air ni kuat tuan-tuan sekalian. Air ni waktu air daripada langit dia turun bukit gunung bukit dari turun bawah. Walaupun apa dia lembut, tapi bila kita asuhan dan kuat dan kan, dia punya jana kuasa elektrik. Air nampak lembut tapi kuat. Tuan-tuan ketiga api, tanah, air. Api pun tak kuat. Hak kuat ialah orang yang lawan nafsu. Sebab manusia ni tidak ada dunia kata ada manusia. Dan manusia duduk kat rasa nafsu ni. Nafsu ni evolusi mana dah sakti. Berapa manusia mati. Dan orang yang cuma orang demon tuan-tuan sudah semua kerja bukan duit sini apa panas apa sebenarnya tak kaya aku dengan sebab sini dengan sebab sebenarnya nak lawan di antara dua ini kuat lawan untuk masalah Allah beri suka kan hati manusia hati ni keras hati ringan hati tak sekedar nak lembut hati perbincangan panjang di sini. Sebab itu dalam segi hidup ini, kita harus sekalian
mati innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ruh dia berada di tapak kaki, tempat melekung. Tapi macam mana dia? Ujung jari kau di gigi, kau di kaki, nafsu macam tu juga. Nafsu ujung jari kau di gigi, kau di kaki, tak tahu. Tapi nafsu tak ada nafsu tak ada kita. Nafsu kahwin, nafsu zina, pada rasa. Benar-benar tuan-tuan sekalian, roh ada ujung jari, ada ujung kaki, ujung kuku. Ada roh kuku ni jadi jadi melepung. Bila kita potong dia mati. Roh ada roh dia ada orang dimakan babi hutan. Semua akan mati. Tapi kena panggil bomoh dia juga. Cari ada kat sini nanti. Berapa roh? Wasalunaka anirruh kulirruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila. Tengok Allah pesulikan roh dan Allah jidik sekitarnya manusia. Semua-semua orang yang hebat, dia orang dia ada profesor, tiga, empat dan sebagainya. Wais alu nak ambil ruh, kamu tak boleh nak ganti ruh dekat mana, kenapa? Kuli ruh min amrati wa ma'utidum. Allah sahab, Allah sebut wa ma'utidum min al-ilmi. Aku tidak beri kepada kamu ilmu, wahai manusia, kecuali sikit. Ilmu mengapa-apa. Oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, kita dalam membubuh dunia, kita membubuh akhirat. Sebab membubuh dunia ini jadi hina, membubuh akhirat jadi mulia. Berbanding dengan hak dia, harta dan ilmu luar semua orang. Orang gila ilmu, orang gila hukum. Hukum ya, maksud saya semua mengaji dan kena mengaji Erpak tak mengenal kita. Saudara-saudara sekalian, benar pula perbesar-perbesar saya di Madinah menawar kongsi, dia bagi lecah dan aku petang naik bas, naik bas turun di Masjid Nabawi di Madinah. Kita kena kira benda yang tidak nampak. Sekarang bila kita masuk, kita niat tiga, kita kena masuk mana. Kita duduk dalam majlis ilmu. Orang duduk dalam majlis ilmu mentah kerana binafsi zakat tubuh binafsi. Siapa sebut nama aku dalam diri dia, aku sebut nama mereka dan diri aku. Mentah kerana bimala'im zakat tubuh bimala'im khairil minum. Yang siapa sekarang ini kita mengakar, kita sama-sama mendengar dalam majlis ilmu. Allah disebut nanti mahu musuhnya dan silakan dan sebagainya. Dalam majlis yang baik itu majlis mereka. Mereka dia tak mati tuan-tuan sekalian. Bila ada masalah tu tanya mereka yang jaga kita. Hebat. Sebab tu kok mana-mana Orang dulu kemudahan muslim yang masing-masing tidak seperti kita hari ini. Kita dengan macam-macam dia cari anak macam mana kau tahu. Tapi buat kita sampai kita baca kita dia buat kita, kita dah ada jadi malas. 40 bilion macam mana dia duduk ya. Sebab di sini dia sebut mereka Yesus mendana semua amir dari mabak dan mahu orang cuti, orang susun sistem hidup dia dan dia buat amal untuk suruh mati. Orang anti zaman tebak nafsu Allah orang ilmu. Orang ilmu ni orang tak cuti. Sebab apa kita lupa syurga tuan-tuan sekalian. Tengok kudu nafsin tak ikatul ma kudu nama tu apa nak ujur aku dia melapian tam tak sila dah syurga lah kalau aku dia dengar.
Orang dulu orang muda ambil sungai kumu makan. Orang-orang itu makan. Dan Rasulullah dan wahai Rasulullah, di mana Rasulullah saya? Rasulullah kata, syurga kamu dan tangan kamu dia berasok. Itu kumpulan. Tergantung. Mati syurga. Syurga. Wajah mak wapau nak jurah kumpulan kiamat. Kiamatnya ada dua. Satu kiamat cik. Itu everybody. Tak ada bila dia mati habis untuk dia. Mula kau kiamat ni kau mahal, kita kata kau mahal lewat. Untuk kiamat kecil sekarang. Tapi kiamat besar dia untuk habis sistem galaksi dan sebagainya. Sekarang ni tuan-tuan sekalian, sistem jalan. Kerana kita bingung. Kalau kita tidak peduli kepada Islam, kepada Allah dan Allah, mungkin kiamat dah lain. Apa yang penting walau ajiz, jangan mahu. Sebab mati kita tuan-tuan sekalian. Ada orang yang kritik Allah, orang ni jahat, semua tali, semua api, semua tokoh. Nak beritahu mati enggak kau selama. Ya kita, jangan kita nak ingat hidup sampai berapa bertahun, 90 tahun, 70 mengaruh kata 70 waktu. Tapi orang muda tak ada beli orang tua. But not sure. Belum tentu mahu. Belum Allah kepada orang tua. Kita dulu bila dan orang tua dalam dan sekarang masa sampai. Jadi nak cakap ni sini, sini. Kita buat baik 60 tahun, 70 tahun, 90 tahun. Mati suka sama. Adakah adil muat baik 60 tahun mati syurga semalam? Kau ni buat jahat 60 tahun mati neraka semalam. Ini dalam tubuh kita al-iman ma'una. Sini, sini ada tempat. Di sinilah tempat jalan cahaya. Wabandam yadi billahu lahu nuran pamalahu minum. Itu kata Allah cahaya. Kita mati semua tuan-tuan sekalian. Sebab itu jangan kita rupuk dalam hidup ini, sistem jalan hidup ini. Kita rasa kita kalau kita tekan satu, satu pokok boleh tak lagi. Sistem, sistem ini bertaraf di sini. Nah, di sini membuat kepada kita dapat cahaya iman. Di sini lah Rasulullah kita. Jangan ambil mudah. Oleh sebab kalau ini wal ajizu man tab'a nafsu. Dia ikut nafsu. Saya dah sebut tadi, kita tak buat, kita tak dapat. Kita buat, kita dapat. Hak kita, tak boleh orang yang terima. Puna, berbalik-balik, berani dia nak IC. Dia punya jenis yang ni IC, nak pergi muka, nak pasuk. Masuk buku, IC kita ada sini. Akhirnya, bukan rumah. Bukan rumah terletak Islam. Jadi di sini hati ini mati Allah sekalian juga hati Allah. Bila kita masuk syurga, Tuhan buka tangan. Dan dalam tangan ini ada rumah. Ada iman ke, ada kapi ke, ada menapik ke, ada masuk. Dan give me one. Tangan tungkau meratu lima lihawan jana lihawan dihasabi hati pasapak bila titik. Dan tak ada tangan tuan-tuan sekalian. Dikawin dengan perempuan dengan kerana harta dan hukum kerana keturunan. Pilihlah yang berhukum. Taribat tiada. Dan Rasulullah tersebut taribat. Berjalan taribat tiada. Bertukuklah tangan. Allahu Akbar. Benda ni hadirin dan hadirat sekalian jelas. Sebab itu aurat perempuan semua badan illa wajah al-kafain, kecuali muka dia tak ada tangan. Sebab tak apa tangan tuan-tuan sekalian 1001 makna. Tak apa tangan. Ada orang tanya orang tak apa tangan. Bukan tuan-tuan sekalian, orang tak apa tangan semua ada suci. Isteri yang baik umurnya. Ada tak buat tapak tangan berubah sebelum ni ke sebelum ni saya tidak tahu. Tapi benda ni ada, kita boleh baca. Macam ulama sebut
kalau cuaca ni baik, bunga keadaan begini, dua bulan lagi kan mari boleh makan buah durian, buah hutan dan sebagainya. Atau begitu juga apa tak pandai baca tu kan cinta. Jangan pergi buah, pergi buka apa dah, dia baca tak tahu tentunya nyanyo kita. Ini air dan buka. Baca tekaru, buah kelapa dua tu kan. Lalu, ada yang bertanya apa tu? Jangan tuan sudah apa yang pergi dan ni. Oh, ibu tadi ni, billion trillion manusia yang tak sama. Kita nak dapat apa? Allah. Hadirin yang dihormati Allah sekalian. Wabil qabri yusbili insan batas bawah. Rabbil Allah. Kubur, syurga dengan kau, tuan-tuan sebenarnya tak ada lagi. Tetapi, Allah itu, malah itu dengan kau, simpul. Al-Qabru tatu mirati, jannah wa kurtu mirfari nirah. Saya banyak dapat ilmu daripada syekh kita. Kubur merupakan taman daripada kubur semua. Kubur merupakan lukan daripada semua bangsa. Ada orang yang lebih bumi seorang. Gimana sih? Kita tengok. Mari nama Allah pada bumi tadi. Dia kata, kamu bumi aku ni dekat kena roti. Tidak waktu tidak aircon, kalau tidak waktu tidak masak, macam mana? Jadi aku pergi ke kubur. Mana untuk tidak waktu. Tapi cepat, lintasan di hati. Dia percaya orang supaya dia, umur dia menangkap, dia kubungi ke tadi. Dia kata kubur siapa untuk ini? Oh, itu dia gini-gini, nyaman. Cinta-cinta. Pergi kubur. Sebab haa sebelah bapak lekat mewajar bapak tikkan tenang dan sebagainya dia nak tidur tak boleh macam kita anak isi buka TV tidur tak boleh nampak ya tuan-tuan selain ni kumpul ni surat tapi benar tu macam kita begitu muka oh ya kau ni udah baru mana kota baru. Orang sama basyiril ladzina amanu wa musallati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa hum fihi mutashabihun speedy lawtan speedy yaqul nasbata kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan wa hum fihi mutashabihun Allah qalu hadha alladhi ruziqna min qabl aku dah makan insyaallah. Waktu bila mutasyabihah. Jadi nak cakap menteri dan terak sekalian. Kita dalam hidup ni jangan rasa asing ya, dengan suasana-suasana yang sebelum kita jumpa. Dan sini dia kata memintakan iman ayyukinan marku bila Allah. Kita kena yakin dan banyak sekarang orang yang wampok penyamun dalam fikiran dia kata hijau buat dia jadi apa? Api bongkok. Kanan kiri dan bumi jantan tinggi negatif positif. Dunia tak ada apa-apa. Mana boleh? Tengok. Dari sudut logik mantik pun tak betul lah. Maka dari sudut Allah takkan orang ni buat baik macam tu salah apa. Pak Adi, Insan Iman, Muak dan sebagainya. Itu ini problem. Potek gelap. Saya pun tak buat macam-macam tuan lain pula. Fuklah tu. Mana? Di mana kecerdikan pensyarah? Dan di mana kebijakan Allah? Kita tak ada pengalaman Allah sebab dia ada CCTV. Dan dia timbang. Ha, timbang ni anak kepada kita kemampuan. Contoh orang sebab Islam ni tak ada apa-apa. Dan dia tak boleh ambil ayat ni. Man ruziqa akhiru kalami illa ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in saraqa wa in zana wa in saraqa wa in zana wa in saraqa. Sesiapa yang diberi rezeki akhir sebutan dia la ilaha illallah dia dimasukkan dalam syurga sekalipun dia berzina dia cukup tiga kali. Maka dia kata Islam ni bukan bahaya la ilaha illallah. Kalau macam itu Rasulullah kata ya
juga ada sebuah dari perbuatan. Kena poros mana yang ada Allah? Kena poros pembukaan? Kena poros menghijrah? Kena poros Allah? Mengibadah batu, darah kaki, darah gigi dan sebagainya. Dan yukinan maku biar menafir di hayatul barzah. Hayatul barzah juga. Dan sekedar saya sebut, kita nak tidur. Jadi hisap kita dan sebagainya. Bangun tengok bagaimana. Kita ada hisap, kita ada hisap, kita ada kendaraan, kita ada kiraan, kita ada waspul. Tapi masuk kuku kita sama-sama. Hati di situ. Sebab tu dia tahu orang yang baik, dia menanya pada nanti. Bukan dua kapek, dua tiga. Dah. Sebab bila kita sebut mati, kita tidak ada dari situ. Ambillah tuan-tuan sekalian dunia ini Tuhan beri kepada kita. Kita tak ambil, tak cuti kita. Tapi kita ambil benda yang menyusahkan kita dalam masa pokok pun tak cuti. Kita naik ke petuban pergi operasi. Buat habis cincin, jamnya, bel, semua kasut dalam stoking aku. Kalau kita masuk toko saja, dia tidak ada masa benar. Kalau masuk ada benar, ada sebenar. Kalau kita di dunia ni orang spend sampai begitu, dia harap-harap jangan kita ambil benda yang musah pada kita. Sebab tu orang dulu dekat anak dia panggil anak-anak dia. Ini harta ya abang ambil ni, bapa ambil ni, ayah ambil ni, ada campur halalah. Anak-anak jangan tindak demikian. Itu dia pesan. Sebab dia nampak lah. Dia nampak. Sebab tu senang mak kata orang yang mati ni kamu kena selalu sebut la ilaha illallah. Kerana dia tengok benda yang kamu tidak tengok. Sebab tu tuan-tuan sekalian, saya sebut secara umum ni, bila di bumi kan ada hayalan, dia pergi kat kubur, dia tengok sambil bumi, dia tahu dalam kubur bila takal lain kecuali manusia dan jin. Jin senang lah, dia tak boleh nampak. Kalau nampak tuan-tuan sekalian, tak boleh tidur kita buat dalam dengan biawak, dengan buaya, dengan ular, tak boleh tidur. Kita memang nak, tetapi Tuhan tak boleh nampak sebab dia terganggu hidup. Apa yang penting, kena yakin. Bahkan iman, you kena marah bila. You bila akhir, kebihayatul barzah, kebihayatul maut, kebihayatul maut, kebihayatul syur, kebihayatul jen, wa na. Wa inna Allah qadirun ala asyri nas, isa'idin wahid. Tadilah kita sudah sebut dalam buku iman itu. Dan Allah kelumut manusia di dalam satu tempat. Wa muhasabatuhum bil'adli ilahi mu'ah. Dan Allah akan kira keadilannya pada manusia mutlak. Ya, pada musim sahabahu wa ya ujadid musim mukabah. Dan orang yang buat jahat Allah akan beri. Jadi kesimpulan seluruhannya di sini muslim dan semaksudnya, kita tetap akan pergi comong, gebuk dan peluang. Sekali ini kalau kita baik, berdoa hidup selama-lama. Walaupun di sana Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini maqtarabna bidhunubina wa hal ila khurujin min sabil. Ya Allah, kami nikmatikan kedua kali, kami hidupkan kedua kali, dan kami melakukan kesilapan kami. Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini maqtarabna bidhunubina wa hal ila khurujin min sabil. Bolehkah balik semula sahaja? Doa wali kamu, nabi kamu, baik kamu, jahat pada kamu, nabi berhenti kanak-kanak pengundur itu masuk kubur. Susah macam mana dalam kubur, tidak boleh nak lepas balik. Hanya benar. Oleh sebab kalau ni mesti kita jumpa, kita kena minta maaf dengan Allah awal-awal lagi. Dosa jangan buat, terkena kita minta maaf cepat. Dan itulah saudara sekalian, mudah-mudahan tadi orang cerdik terkali semua cerdik, saya sebut Tuhan tak boleh semua orang, tidak ada orang paling cerdik kecuali orang Islam. Jadi cantik orang boleh semua orang cerdik, bila orang cerdik dia susun apa yang semua orang dia usia. Kalau aku mati, jangan kamu buat call
Walau tak kubur, belinda tak kubur. Dia tahu itu biasa orang ngaji, tak ngaji. Kampung pun dia tahu. Sebab tanah kubur, tanah wakaf. Jangan kita buat lingkung atau kubur. Tak boleh kalau buang siapa, kalau masuk, masuk dalam tu ya. Jadi kita kalau boleh jangan buat kubur tu, kubur apa tu. Saya pun tak tahu siapa yang buat. Sementara saya sebab orang juga ambil tanah, tak tahu hantu. Hantu mana tahu kubur, mana aku bilang. Jadi benda tanah. Jadi nak cakap ni, muslimin yang semua jangan, kita jangan, jangan. Esok tidak ada orang paling dekat dengan balai kecuali ibu dan anak. Umi, wahai anak tolonglah. Mama, anak kata wahai mama, saya bukan tak nak tolong mama, tetapi masalah saya pun mana. Jadi masa-masa bawa diri besok. Dia boleh sebab kalau ni kalau jelas, kita tak boleh tolak daripada mati. Dan bila mati ni jumpa, dan kena ingat bahawa Allah memang sayang kepada kita. Anak indah sunsan abdibi. Jangan kita rumuh-rumuh menyebabkan kita merasa kompleks kepada Allah takdir. Banyak perbincangan dalam ni, saya bawa sikit sebanyak tu supaya kita faham. Jangan menyusahkan kita untuk kita masuk kubur. Dan banyak lagi dia sebut, buka sini orang dekat mati, kena orang ni, orang ni hati, orang banyak masalah, jangan hati dan sebagainya dengan dia. Jadi mudah-mudahan muslimin yang semua sekalian, dengan mengajinya kita ini bertambah keyakinan kita kepada Allah. Dan Allah tidak menyayang kepada kita kerana kita ni hamba dia, dan diminta kepada kita supaya berbaik sangka dengan Allah. Ya Allah, mana-mana pun dicari jumpa, cari jumpa, celah rambut, celah jambut, akhir sekali jumpa pun celah kain. Allah ampun dosa dia semua. Nak kepada kita selit, kita hormat siapa itu Allah. La ilaha illallah. Boleh membawa kepada kita ke syurga. Itulah sikit sebanyak ketuan selian. Kita mata berada tingkat amal dulu. Bila mati anak ada putus amalan dia. Ina minta latin tadi ya, surah kata jaya. Tolong saudara-saudara sekalian, ingat jasa baik ibu. Allah, ibu ni tak, tidak siapa-siapa yang masih ada. Ibu tak sangat apa ya, jaga dia. Walaupun kita makanan dia laping dia tak bagaimana kita usah, tetapi kita tidak terbalas. Dengan sebab itu saya secara abangnya diri dan hadirat sekalian, yang mudah-mudahan pelajar-pelajar sentiasa doa Allah matiman kerahman muslimin sakar muslimin asadan. Ya Allah, bila makan makan pada kami, bila minum minum bila minum pada kami, tolonglah Allah untuk pertolongan pada kami. Dan di sini ada sedikit wakaf, ada mereka ada tabung. Sekali ini sini aku dengar tadi kuatnya api, kuatnya air, kuatnya ini. Kuat lagi kita lawan nafsu untuk kita berjumpa. Itu Allah memberi satu statement. Kuat lawan hati dindan hadirat sekalian. Umat aku tidak akan pampuan sebab ilmu kalau waktu ada ada kesemisnya, ada pokok istarinya, ada banan untuk tubuh, ada susu kambing, ada kopi susu kambing, ada susu kambing coklat, ada macam-macam tempat barangan. Anak-anak kita jadi tuan-tuan sekalian, susunlah dia, bangunlah dia. Dan mudah-mudahan dia lebih percaya kepada kita. Dan besok kita akan dapat dibarakati doa diwaladi kalaka, dengan berkat doa kamu pada kamu. Jadi pemakanan dan sebagainya, ada kalwa, ada tabung. Kita sebut sini ada sebuah wakaf. Ada, jangan terlalu kaya. Kalau kaya memang tak sampai suara. Di mana projek untuk video orang Chicago habis sekali mati dekatkan modal. Jangan saudara-saudara sekalian, dunia ni kita tak faham. Oh, memang itulah cara dia. Tapi orang yang terpanggil, maka dia akan tahu di mana kehebatan dunia dan di mana pula kehebatan akhirat. Jadi terus berkemuan khairah wakaf dan sebagainya. Mudah-mudahan nasib baik dah. Keluhan itu memang demi keluhan.
bagi kita. Kita buat tahu mana banyak kebohongan, kita akan menyesal. Kena buat aku tak buat lebih baik. And you can do better. Kita boleh buat terbaik, aku tak buat. Kenapa? Jadi jangan kita menyesal. Sahabat-sahabat menyesal, Tuan-Tuan Selian, kita lagi menyesal. Kita buat setakat kita mampu. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Tuhan. Mudah untuk kita bersyurga. Kepada semuanya, saya berlindung Tuan-Tuan untuk rumah dan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.